cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, NES, Kampina ya, di sini Toba ya, Mapas, Mil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTP swing lagi, OASA, JAR, dan sebagainya. MNCN, kita dapat TP swing juga di sesi 2. Dan INCO yang terakhir, teman-teman. Hari ini kita dapat swing di, cuan swing di 5 guys ya, 5 saham. Luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya, teman-teman. Luar biasa, ini udah saya kasih hijau-hijau, ini berarti udah hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat dua bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari di STS itu. Udah lama banget nggak bagi dan kita akan bagi lagi, teman-teman, di STS ini dapat langsung dua bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kan bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 23. Nah, hari ini IHSG koreksi guys ya. Koreksi. Ya, mungkin alasan utamanya memang IHSG itu udah dipucuk ya, udah kita bahas kemarin, teman-teman, ini udah bentuk shooting star. So, alasan yang kedua adalah memang hari ini itu ada demo guys ya. Teman-teman lihat berita ya, lihat berita itu demonya di mana-mana ya, di beberapa daerah dan kebanyakan rusuh, teman-teman ya. Di mana-mana kalau negaranya lagi apa namanya, demo-demo lagi nggak baik-baik aja gitu, indeks memang merah, teman-teman. Jadi alangkah baiknya sih memang teman-teman tahan duit aja dulu ya, kalau misalnya teman-teman masih punya cash gitu ya. Jangan dulu beli saham blue chip karena kalau indeksnya merah ya berarti blue chipnya merah. Nanti siapa tahu teman-teman dapat diskon gede nantinya di minggu ini gitu ya. Nanti di pertengahan September suku bunga turun naik lagi gitu. Jadi misalnya cuan, daripada nanti teman-teman maksa beli sekarang terus nanti turun terus September naik lagi cuman balik modal gitu kan. Sayang banget ya. Oke, itu ya segitu guys. Tapi masalahnya di sini asingnya masuk ya. Iya segitu asingnya masuk, teman-teman. Lihat nih, masuk 1,2 triliun ya. Tapi kalau saya sih masih BNS dulu aja. Jadi kita bahas saham-saham gorengan aja guys ya untuk hari ini, nggak bahas blue chip. Di sini oh ya, bagi teman-teman masuk STS rekomendasi September, kita udah open ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita lihat perform STS hari ini. Ya, ini STS Agustus yang masih aktif sampai tanggal 31, teman-teman. Nah, kita cuan di Toba. Ini RGRS nih. Kalau yang Buy 2 cuan, teman, kalau yang nggak Buy 2 ini kejual modal, teman-teman ya. Sini Toba cuan, PMMP cuan, ya, BABP cuan, ya, GWSA ini kita Buy 2 kali dan cuan. Terus WIRG cuan, Jekon cuan, Bumi cuan, MHKI cuan, TNCA cuan, MLPL cuan, ya, masih lumayan cuannya ya hari ini, walaupun ya cuan di saham-saham gorengan itu kan istilahnya itu duit yang kita masukin juga nggak terlalu gede, teman-teman ya. Jadi walaupun cuan di saham gorengan agak kurang nendang nih, tapi kalau kemarin kita cuan di BRI gitu, wah kemarin tuh luar biasa sekali karena masuk kita porsinya juga gede gitu ya, cuan pula mantap sekali. Kalau yang ini swingnya nggak ada yang cuan guys ya lagi hari ini ya. Nah, kalau yang kayak kemarin yang swingnya cuan banyak itu kita profitnya memang gede guys. Oke ya, langsung catat saya aja bagi teman-teman mau gabung SS rekomendasi September, nanti dapat dua bonus langsung, lihat video di atas. Oke, kita akan bahas 6 saham aja guys ya. Yang pertama saham Aman guys. Kita lihat ya. Aman Mineral di sini kita lihat. Nah, di sini mantul ya sepertinya guys di EMA. EMA 100 ya guys ya di sini. Sorry ini saya agak sariawan, mungkin suaranya enggak lagi gak enak badan tenggorokannya guys ya. Mungkin suaranya agak aneh guys. Kita lihat sini untuk apa namanya,
MMN ya. Oke, kita lihat di sini MMN. Nah, di sini profitnya memang banyak, cuman memang MMN ini naik banyak profitnya, cuman MMN ini udah mahal, guys, ya harganya ya udah tinggi gitu ya. Nah, ada yang menarik di MMN yaitu transaksi di pasar negonya, teman-teman. Kita lihat di sini ya, pasar nego. Nah, ini guys ya. Ini tuker-tukeran barang dari SQ ke SQ ini, nggak tahu nih. Ini tukeran barang torok, guys ya. Dia transaksinya itu 26 triliun. Nah, berarti transaksi sebenarnya IHSG itu ya, kalau kita keluarin AMMN ya, berarti 39 kurangi 26. 13, guys ya. Udah rame juga ya IHSG ya, 13T ya. Cuman merah gitu ya. Oke ya, ini SQ guys ya, mereka tukeran barang di 10.000. Ternyata nggak terlalu dalam. Saya kira sih tadi tukeran barangnya di bawah, di 10.000 guys. Nah, saya kira besok masih bisa naik nih untuk AMMN guys, karena ini satu-satunya blue chip yang hijau. Mungkin ada beberapa ya, kayak apa tadi yang hijau ya, kayak kalau nggak salah sih Java tadi hijau, Java ya. Nah, ini AMMN ini salah satu aja guys yang hijau hari ini ya. Oh, kita lihat di sini bisa sih. Oh, ini guys ya, AMMN sama Adro ya, Adro UNTERO ya. Jadi ada banyak juga ya, tapi rata-rata merah guys ya blue chipnya. Oke, bagi teman-teman ikut AMMN bisa ambil di 10.75. Untuk targetnya kemana nih? Ya, mungkin targetnya ke MA20 dulu guys, yaitu di harga 10.850 ya. Saya kira bisa ke MA50 lah, mungkin di 11.000 lah targetnya, mungkin di 10.850 sampai 10.000, dan mungkin aja ke 10.000 untuk besok teman-teman. Kayaknya marketnya nggak terlalu merah ya besok guys. Oke, lanjut, yaitu saham dari PTMP ini, gorengan dulu guys ya. Nah, kalau AMMN itu blue chip rasa gorengan ya. Nah, PTMP ini jebol nih guys ya, targetnya ke 93 guys. AMMN bisa bener ya, 93 ya. Oke, PTMP mantan LQ45 teman-teman. Kalau valuasi PTMP seperti ini ya, dia ROE nya 5, PBV nya 1,5 ya, mahal guys ya PTMP ini, tapi mantan LQ45 nih. Nah, di sini YP masuk guys, CC dan YP ya guys ya. Kita lihat netnya. Oh ya, YP LG ya masuk di AVG78. Siapa yang akum? Oh, ada MG71 teman-teman ya. MG-nya belum jual nih. Saya kira MG masih mungkin berharap naik lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari PTMP ini yang udah drop ya di tanggal 22 nih guys ya. Terus satu selama gitu ya. Saya kira mungkin bisa ngejar ke sini, mungkin ya. Ini bisa ngejar ke sini lagi guys. Karena kalau kita tarik apa namanya broker summer itu udah pasti sangkut semua di atas ini loh. Nah, mungkin targetnya bisa ke 100-an guys untuk si PTMP ke depannya guys ya. Ini Mas Bro bisa pantau untuk PTMP nih. Jadi teman-teman ikut PTMP bisa ambil di harga 86 ya, untuk TP-nya mungkin di 88 sampai 90. Oke, lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Campina guys. Es krim Campina, es krim Campina, teng tereng tereng tereng. Nah, di sini Campina seperti ini ya, valuasinya ya udah mahal untuk saat ini teman-teman, tapi ya masih lebih murah lah daripada AMMN gitu. Nah, ini YP masuk dan CC teman-teman. Nah, Excel-nya jualan nih. Retailnya keluar nih, ini AI masih ada banyak banget barang di 320. Lihat AMMN, Campina di sini. Es krim Campina, mantul ya guys ya. Tetek. Nah, saya kira besok masih bisa naik lah, menarik untuk si Campina. Mungkin akan ngejar ke 400 guys, maybe. Semoga ya. Nah, ini guys, pucuknya guys, semoga aja ya. Oke, teman-teman, ikut Campina bisa ambil 358 untuk TP-nya maybe di 368 sampai mungkin